baru, pekerja baru, dan juga material yang agak banyak. Supaya kita bisa bertahan melewati wabah musim dinginnya atau badainya. Dan inilah ya, kita bisa mencari kayak gini, Bos. Send scout. Dan ini kita bisa nyari scoutnya, tapi masih belum ada pekerja. Oh, ini pekerjaannya kita harus ngebayar 40 kayu sama 5 orang yang enggak kerja. Supaya kayak oh ini kirimnya. Oke, kita kirim dia. Nice. Kayak bahan-bahan dia buat berangkat pergi gitu. Cepat. Apalagi siap untuk mencari mereka apa merayakan atas keberhasilan membangun beaconnya ini atau regu pencarinya gitu. Oke, kita akan aman, Bos, kita akan aman, tapi jangan terlalu berharap ya. Agak takut juga aku dengan harapan para warga yang semakin gede. Sebanyak paketnya meninggal. Oke, udah sampai regu pencariku, udah sampai. Oke, kita explore. Kita menemukan koloni baru. Oke. Kami memasuki camp appearing out of the driving snow yang udah ditimbun lama dengan salju. A choir of excited voice welcome us. Terima kasih Tuhan kau telah menemukan kami. Kami sudah berharap dari hari sampai kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami bahkan menyuruh para anak kecil dan orang dewasa untuk siap pergi dari sini. Mereka udah gak ada harapan lagi, Bos. Terus ini pilihannya ada dua. Antar mereka ke kota atau menyuruh mereka berangkat sendiri gitu. Resikonya survival will set out toward our city on their own. It will take longer and some of them die. Para survivor akan berangkat sendiri menuju ke kota kita. Itu akan membutuhkan waktu lebih lama dan kemungkinan beberapa dari mereka akan meninggal. Kalau ini kita bisa mengantar mereka dengan aman, sama sekali nggak ada yang meninggal juga, Bos. Jadi aku bakal ambil kau karena aku butuh pekerja banyak banget. Oh ya, dan juga aku bisa ngambil ini lagi atau nambah buat scout pencarinya lagi gitu. Tapi aku butuh resource lagi, Bos. Resource lebih banyak lagi gitu. Sedangkan untuk sekarang resourceku masih sedikit banget kan. Resource. Cool tamper. Kita bisa taruh di daerah ini kayak bangunan biasa aja. Jadi bakal aku coba taruh di sini. Ah, ini yang bekerja dua, Bos. Jadi yang pertama itu di bagian belakangnya mereka bakal kayak menggali coal-nya. Terus yang di bagian depan ini nanti suruh ke belakang buat ambilin coal yang udah digali itu, Bos. Jadi dua kali kerja kalau yang ini. Sedangkan ada yang buat ngambil yang kayak ini coal juga. Itu bisa kita ambil ini. Oke, kita dapat pekerjanya. Nice. Dan ini mereka udah datang, bahkan ada man animasinya juga. Itu yang di sini nih. Ini yang regu pencariku ini kalau nggak salah. Bukan, aku nggak tahu yang mana regu pencariku. Maaf, aku sok tahu. Reuni mereka bertemu orang yang dikenal atau mungkin salah satu keluarga mereka yang udah di luar akhirnya bisa kembali ke sini. Agak menghangatkan juga bagian ini. Kalau kita nggak nyampe di bagian badainya nanti sih, aku nggak tahu lagi. Oke, kita bakal nyuruh regu pencari kita untuk berangkat lagi. Kita suruh berangkat di sini. Oke. Mari hangatkan beberapa rumah. Mereka protes lagi. Baru juga jam 7 udah malam sih. Makanan agak banyak. Dengan bertambahnya populasi, makanan harus disediakan agak banyak ya. Oke, kau apa ini? Cooking will produce 4 food ration from 2 raw food. Ini cooking will produce 5 food ration from 2 raw food. Ambil kau lah. Buat 5 makanan dari 2 bahan mentah. Ini ngebikin 4 makanan dari 2 bahan mentah. Udah pasti ambil kau. Si aman kan harusnya kan. Oke, bahanku udah, materialku harusnya udah aman. Jadi aku bakal bikin kan. Oke. Bay hail. Masih belum ada. Oke, sawmill udah jadi. Kita riset lagi. Kita naikin buat heatingnya. Oke. Pekerja kalian bisa ngambilin coal-nya terlebih dahulu. Kita bentar lagi buat kalau ngadapin badai salju. Jadi kalau bisa agak cepat kalian ngambilin coal-nya. Udah sampai. Explore. Steam core, kita dapat steam core. Ada pesan yang menyampaikan pada semua saintis kalau kamu menemukan supply di sini, ingat quartermaster ini apa enggak? Yang kembali ke kotamu. Maksudnya adalah masih ada kota lagi di sekitar sini. Kita dapat steam core-nya ini dan juga dapat kayu 218 sama makanan 97. Oke, kita ambil resource-nya. Dan kalau kita udah ambil resource-nya, kita bisa nyuruh
regu pencari kita bisa buat langsung pulang bawa resource-nya ke rumah, atau kita bisa lakukan pencarian lagi. Jadi untuk sekarang aku bakal melakukan pencarian lagi dan nanti bakal baru langsung aku suruh pulang. Yang sakit ada 13, yang kekurangan rumah ada 16. Oke. Aku harus ngebangun rumah kah sebelum mereka protes masalah itu? Treatment lagi kah? Medical post lagi kah? Oke, kita bangun medical post lagi. Badai saljunya bakal datang. Yep, badai saljunya datang. Kita udah sampai sini. Oke, keluar. Automaton. Ini adalah kayak besi bergerak atau semacam teknologi yang ditemuin di dalam game ini atau dalam storyline-nya di game ini, dan dia bisa membantu pekerjaan kita sebagai ganti para manusia dia yang bakal bekerja gitu. Oke, pilihannya ada dua. Yang pertama kita bisa mengirimnya ke dalam kota, atau kita bisa membongkar buat ngambil material dia. Aku biasanya sih ngambil pilihan ini sih, buatnya ngirim dia ke dalam kota karena bisa membantu pekerjaan atau menggantikan para manusia, jadi kayak masuk sebagai tenaga kerja juga. Jadi aku akan kau pulang. Oke. Terus kau pulang juga. Ini regu pencari, kalau kalian nggak suruh pulang dalam beberapa waktu gitu, atau kalau mereka udah nyampe di beberapa penelusuran dan ada pilihan gitu kayak suruh masuk ke penelusurannya atau enggak, kalian cuma ngeliat di daerah situ aja. Kadang pilihan mereka antara dua itu bisa ngebuat regu pencari ini meninggal, dan kalau mereka meninggal semua resource yang dia bawa bakal hilang. Itulah risikonya. Jadi setidaknya aku bakal nyuruh dia pulang. Aku takut dia mungkin. Apa ini? Naik lagi diskontennya. Makin tinggi. Oke, kerja. Cari kayu, aku butuh kayu. 50 kayu. Oke, heater sudah selesai. Oke, research baru lagi. Bikin dulu. Masih butuh kayu banyak banget. Sudah dimulai masalah datang satu persatu. Oke, pertama bikin care house. Nice, terus bikin 25 kayunya, bos. Seriusan aku butuh 25. Oke. Care house udah kebikin. Kayunya kurang satu. Oke, kita hapus satu bagian jalan. Ini. Gak nyambung bagian sini. Jadi aku bisa gak hapus bagian itu kan. Bagian itu. Oke, nice. Bikin medical post. Bangun kau. Oke, itu yang kalian minta kan. Oke, udah sampai dia. Udah sampai di rumah. Kayuku udah 218. Kenapa tadi aku bingung masalahin mikirin masalah kayu. Ntar dulu aku pengen ngebikin kau lagi 40 kayu. Kita suruh dia buat jalan di sini. Oke. Terus aku baru hukum baru seremoni. Kulku semoga bertahan sampai apa udaranya suhunya mulai naik lagi, bos. Ada butuh pekerja. Oke, nice. Oke, upgrade kau. Banyak banget yang harus diurus. Automatonku semoga cepat sampai di sini. Pekerja untuk pul ini kita kurangin. Kita taruh di sini. Biar agak cepat kau. Dua pesan. Terima kasih atas semua kerja keras yang telah kalian lakukan. Tempat ini bisa membuat hidup sedikit mudah untuk kami. Untukmu, tapi untuk seorang pemimpin ini agak membingungkan, bos. Aku ngeliatin Bob sama kekecewaannya ini. Oke, udah selesai. Oke, research baru. Bank house. Aku butuh buat bikin kau karena aku butuh buat bikin shelter buat mereka atau tempat tidur rumah lah. Storage limit. Masih ada aja yang sakit tuh. Astaga. Aku enggak bisa ngelakuin apa-apa untuk sekarang. Aku enggak bisa
ngelakuin apa-apa, sorry. Pemakaman udah dimulai, bos. Automatum udah sampai, akhirnya aku dapat tenaga kerja yang tanpa harus menggunakan makanan atau yang gak pakai nasi. Udah mulai ribet ini. Udah mulai ribet. Oke, automatum sampai. Kenapa kau memanggil benda itu automatum? Apa automaton berbahaya? Aku berani bertaruh kalau itu akan sangat membantu kita. Benda itu sangat besar sekali. Oke. Automaton pertama kita. Ini bakal ngebantu kita banyak banget. Aku bisa ngambilin ini pakai automaton. Nah, ini di sini. Automaton di sini on. Kalau kita tekan ini, nah dia bakal mulai bekerja buat ngambil barang-barangnya. Tapi pertama aku enggak bakal nyuruh kau naruh buat ngambilin besinya, bos. Bakal naruh kau buat ngambilin. Dan aku enggak bisa nyuruh dia bekerja 24 jam. Apa harusnya dia bisa kan? Namanya juga robot. Suhunya udah mulai naik. Nice, suhunya naik lagi. Sekarang aku bisa matikan steamnya ini kan. Nice. Kalian bisa bekerja dengan tenang sekarang. Ah, ada satu orang sakit terus dia nggak masuk kah? Oke. Okay. It's okay. Setidaknya kau sadar kalau kau sakit kan, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Oke, kita bakal ngambil yang ini, bos. Jadi buat orang sakit bakal dapat porsi ekstra lebih banyak sedikit. Terus resource-nya kita bakal naikin heating power-nya, generator power, generator range. Generator range. Range-nya kita bakal upgrade biar agak luas sedikit gitu. Terus bangunan baru. Apa kau? Automaton can refuel. Apa ya? Sir, an automaton stop working. Automaton berhenti bekerja karena tidak bisa mengisi tenaganya sendiri. From the generator or steam hub. Oh, dari generator atau steam hub-nya, Kak? Dari yang tengah pemanas itu. It has to do that twice daily. In order to make it operational again, you need to turn on the generator. Oh, jadi kalau kita matikan generatornya, dia bakal berhenti bekerja ya? Jadi automaton ini bekerja dengan tenaga panas. Oke, okay, aku mengerti. It's okay, untuk sekarang masih siang, jadi aku nggak terlalu butuh dia. Aku butuh dia bekerja malam saat para penduduk berhenti bekerja. Oke, okay, ntar dulu. Aku tadi pengen bangun apa lah, aku lupa. Results. Customer sawmill gathering post nggak resource. Aku butuh bikin kau buat bikin gudangnya agar biar agak sedikit aku bisa nyimpen poolnya bahkan sampai 1000 gitu. Terus ngebikin sawmill. Nah, ini aku bisa ngambilin kayu yang ada di sini, bos. Cari yang agak. Oh, di sini banyak banget. Oke, okay, ambil di sini. Oke, okay, nice. Bangun jalannya. Nice. Kau? Mereka protes lagi masalah dingin. Suhunya udah naik 30 ini. Kalian harusnya nggak protes aja. Aku berusaha buat nyimpen coal-nya, bos. Supaya bisa bertahan dari badai salju nanti. Kenapa kalian protes aja? Harusnya kalian bisa ngerti itu kan. Ntar dulu udah sampai, aku mencari dulu. Automatumnya mau ngecas dia ya. Mau ngecas dirinya sendiri. Kita lihat kau dapat apa di sini. Ah, dapat steam core. Kita menemukan catatan para saintis. Mereka memperkirakan kalau badai salju yang luar biasa akan semakin memburuk. Bahkan observasinya berhenti beberapa bulan yang lalu. Bahkan bisa lebih buruk dari sekarang gak? Mereka berpindah dari tempat observasinya ini karena masih ditemukan beberapa makanan di situ yang udah membeku. Dan kita bisa kita ngebuka satu itu yaitu Winter Home sama Coal Mine. Oke, kita bakal ambil resource-nya. Terus kita suruh kau ke sini. Setidaknya dua kali lah sekali jalan. Aku pengen bangun apa tadi? Oke, bunker house buat naikin rumahnya. Biar bisa ditinggalin agak banyak. Oke, kalau apalagi kita akan mendapatkan jawabannya secepatnya. Laporan terakhir dari regu pencari membuat orang semakin resah. Kalau fasilitas yang semegah itu atau secanggih itu bahkan ditinggalkan kosong, bos. Bahkan beberapa orang mulai berpikir apa berpindah dari London adalah ide yang bagus. Mulai ada apa perpisahan antara warga kan. Jadi ada yang mulai memikirkan
kalau kita berpindah itu emang tujuan yang bagus, ide yang bagus. Yang satu lagi berpikir, emang ada gunanya kita berpindah dari London? Bukannya sama aja gitu, malah bisa jadi lebih buruk. Oke. Mulai ada grup di dalam desa, dan itu bisa biasanya yang membuat perpecahan juga. Makanan dan rumah masih butuh, bisa jangan terlalu banyak komen untuk sekarang. Aku masih bingung buat nyarinya. Ntar dulu, kau udah asymmetry. Dan kau apa? Shelter. Kau udah selesai gak? Kau resource depot buat coal. Sampai ke regu pencariku, oke, explore timkor lagi. Regu pencariku menemukan sebuah kota, tapi dalam kotanya ditemukan banyak sekali mayat, dan terlihat jelas kalau para mayat ini memperebutkan makanan, dan terjadi pertempuran antara dua kubu yang mencuri makanan dan yang masih menyimpan makanan. Dan regu pencariku juga menemukan sebuah catatan yang terakhir. Dia bilang, Tuhan maafkan kami, kami memakan teman kami yang sudah meninggal atau mayat. Sudah tidak ada harapan lagi. Wow. Dark banget. Oke. Kita sendirian. The news has shocked everyone in the city. There were supposed to be many settlement and construction crew here. People living normally life in homes. Heated by generator, but we're alone. Kita sendirian. Beritanya menghujatkan para warga dalam kota. Harusnya masih banyak. Apa kota-kota di luar sana atau perkumpulan di luar sana dan bangunan juga. Jadi mereka masih tinggal dengan normal dalam rumah mereka yang dihangatkan dengan generatornya. Tapi kita sendirian. Harapan langsung turun dan protes sudah langsung dimulai. Kita seharusnya tidak pernah meninggalkan Britain. Bagaimana kita bisa bertahan di sini dengan ini? Kita harusnya tetap di London. Harusnya tidak terjadi seperti ini. Protes semua dan yang disalahkan pemimpinnya. Oke. Winterhome has fallen. Winterhome sudah jatuh. Aku harus memberi mereka kayak gimana bilangnya? Harapan lagi, Mas. Atau tujuan. Beberapa dari mereka ingin membuang semuanya dan kembali ke London. Panik sudah mulai terjadi dalam kota. Mereka semua meninggal. Bagaimana dengan kita bisa bertahan di sini kalau mereka semua meninggal? Kita harus kembali ke London. Sudah tidak ada harapan lagi di tempat membeku yang seperti ini. Aku harus memberi mereka harapan. Nah, inilah bos. Pilihan kita disuruh milih. Gimana kita menerapkan hukum di dalam kota kita atau kedisiplinan di dalam kota kita. Pilihan pertama, kita melakukannya secara fisik. Jadi militer segala macam itu kita bisa membuat itu. Yang nggak nurut, kita tinggal pukul mereka atau langsung bunuh mereka buat dijadikan contoh. Kalau kau melakukan hal ini yang bakal terjadi sama kau. Pilihan yang kedua adalah kepercayaan dan spiritual strength. Ya, intinya kita harus percaya kalau hari esok masih bisa menjadi lebih baik gitu. Aku bakal milih kepercayaan, bos. Karena apa? Lebih aman dan kayak agak tentram sedikit gitu. Mungkin. Enggak juga. Enggak. Aku enggak tahu juga. Jadi, oke. Kita ambil. Oke. Bos. Ini dia hukumnya, bos. Kita bisa langsung naik. House of Prayer. Bangunan baru. Rumah untuk jemaat yang pengen berdoa. Kita ambil kau. Kita butuh metal, kah? 10 metal. Oke, 10 kais, 10 metal. Orang-orang mulai terpecah belah. Ada yang mulai meninggalkan desa, bos, atau meninggalkan kota ini mereka. Grup yang pengen meninggalkan kota. Kita harus bersabar untuk beberapa hari lagi. Naikkan harapan ke 15%. Harus di sini kah? Sedangkan aku lagi butuh metal ini. Jadi atau aku matiin kau dulu, metal aku nyalain kau, terus tim aku nyalain kau. Apalagi tenang, kita tidak akan meninggal, bos. Mereka udah mulai kepanikan, panik mulai terjadi dalam kota. Jadi mereka mikir untuk mulai meninggalkan kota. The Londoners, ya intinya kayak semacam pemberontaknya, bos. Nah, ini pemberontaknya udah terpisah sekarang.
sekarang kita bakal yakin kau aku butuh scouts lebih banyak atau regu pencari lebih banyak lagi. Mereka minta aku buat ngebingkin rumah sakit lagi, bro. Ini alasan kenapa aku malas jadi pemimpin. Aku harus menuin harapan para orang-orang yang berharap sama aku. Bakal aku bangunin gak ya? Oke lah, aku bangunin. Aku turutin sekarang karena aku gak ada pilihan lain. Menunggu kah? Sorry, kau pulang dulu, bos. Bawa semua itu, materialnya itu. Medical post sudah bongkar. Kita bikin medical post yang baru. Kita suruh bikin dua kah? Bikin dua. 9 orang sakit. Ntar dulu aku butuh ngebangun ini lebih banyak lagi sekarang. Taruh kau. Kau juga. Aku udah ngebikin medical post yang baru itu. Kenapa kalian masih protes? Apalagi orang-orang mulai bergabung ke para pemberontak. Astaga. Oke lah, bangun kau. Ini bakal mempengaruhi di sekitar lingkaran Inwos, kayak rumah warga atau segala macamnya. Kau bakal bangun di sebelah sini. Bentar lagi mau badai salju juga. Ntar dulu, aku masih belum naruh kerja di sini. Pantes kayuku berkurang banyak banget. Pekerja kurangin kau. Oh, dimatikan kau. Ntar dulu aku bakal dismantle kau. Karena aku butuh pekerja agak banyak. Jadi taruh kau di sini. Butuh engineer satu aja. Ini masih belum keisi. Kenapa? Kau udah aku kurangin kau. Aku butuh pekerja inilah. Alasan kenapa. Mulai ribet. Suruh ngebangun dua kah house of prayer-nya. Berdoa, naikkan harapan. Oke, nice. Health promise-nya udah keisi. Jadi kurangin satu. Salah. Oke, hope-nya udah mulai naik. Nice. Hope-nya udah mulai naik lagi. Aku harus membangun host of prayer satu lagi, bos. Bentar lagi bakal masuk ke musim salju. Badai salju, bos. Ini, bos. Mengorbankan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit gak bakal dirawat. Sedangkan yang masih bertahan hidup bakal dirawat gitu. Yang udah sakit parah banget, yang udah kayak sekarat gitu gak bakal dirawat sama sekali. Aku gak bisa ngambil pilihan itu, bos. Kau udah balik, nice. Kau berangkat lagi ke sebelah sini. Sedikit, bisa gak? Suhunya mulai naik lagi. Oke, resource-nya udah kayak gini. Full mining lagi, bos. Standar, kita ngubah kayu jadi coal gitu. Oke, ambil kan. House of Prayer lagi di sebelah sini. Deketin sama rumah warga. Nice. Ada orang yang gak pengen dipotong kakinya, tapi kakinya udah gak bekerja lagi, dan itu bakal ngebuat dia semakin sekarat, bos. Ada dua pilihan, kita ngebiarin dia kayak gitu, atau kita potong kakinya. Oke, kita potong aja kakinya. Oke, kita potong kakinya, sorry banget. Apa lagi? Oke, let's hit some hopes. Kita panasin. Ini area 2, bos. Ini udah masuk area 2, kalau aku giniin jadi area 1. Yang dihangatin cuma sekitar sini aja, bos. Untuk sementara aku bakal cuma ngehangatin area 1 aja dulu. Karena kulku udah tinggal 200 ini. Gak ada pekerjaannya lagi, aku kekurangan pekerja lagi. Oke, kau udah sampai. House of Prayer udah kebangun. Oke, nice. Aku gak bisa berdoa lagi. Oke, explode. Nice, dapat survivor lagi. Oh, mantap, dapat pekerja baru. Daripada menemukan para astronot, mereka marah menemukan orang-orang para survivor. Mereka bilang para survivornya kalau di sini mereka bisa menemukan bantuan gitu. Ternyata malah yang ada banyak sekali mayat. Kita antar mereka ke rumah. Banyak banget yang harus diurus. Tapi setidaknya hope masih aman lah untuk sekarang.
buat rumah supaya bisa ditinggalin dengan aman. Masalah makanan sekarang bos Agus. Oke, okay, nice, udah dapat para pekerjanya. Kau masuk sini bos, aku butuh kayu banyak banget. Kau berangkat lagi ke sini. Terus untuk resource-nya aku tambahin jadi 5. Terus untuk para hunter-nya kita maksin. Sisanya bakal aku masukin ke sini. Enggak, ke sini. Sini, sini. Oke. Aku dapat engineer banyak banget, jadi bakal aku masukin kau. Terus kau juga satu aja. Kau terus kau. Nice, coal mining udah dapet. Nextnya researchnya kita bakal naik hunter gear kan? Medical post upgrade atau mungkin hot house. Oke, ini masalah makanan sih, aku bisa ngatasin masalah makanan kalau aku buat ini. Ya, aku bakal bikin gak. Autonomku udah gak bekerja, jadi aku bakal nyuruh autonom buat ngambil gak. Oke, antar dulu masalah makanan. Aku naikin ke level 2 range-nya biar makan yang malah makanan bekerja. Apalagi para pemberontak berbicara pada kerumunan. Mereka berusaha untuk menakuti sebanyak orang yang mereka bisa. Ada pilihannya 2. Biarkan mereka berbicara. Para pemberontak bakal dapetin anggota baru 4 plus 4. Ini dan para pemberontak bakal dapetin anggota, tetap bakal dapetin anggota baru cuman plus 2 gitu. Cuman aku bakal nyuruh pendeta buat apa? Ngebubarin kerumunan kayak gitu. Jadi aku bakal nyuruh pendeta. Dan aku bakal nyuruh mereka berdoa biar hope-nya biar naik. Okay. Resource cool mind. Bakal bangun kau sini. Oke, okay. Di jalannya steam core ini kayak inti dari bangunan yang kayak penting-penting gitu, kayak mesin gitu. Jadi dia kayak semacam baterainya gitu, dan kita hanya bisa berharap semoga regu pencarinya bisa nemuin steam core lagi. Aku butuh 40 kayu bos, bisa agak cepat sedikit nggak ngumpulin kayunya?